Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara saya untuk memangkas akar pada tanaman buah dalam pot kita. Untuk cara-caranya, ikutin terus ya video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih yang sudah like, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
setelah 1 bulan, jambu air yang kita pangkas kemarin penampakannya sudah seperti ini. Sudah mulai keluar trubus-trubus baru ya. Nah, ini sudah trubus. Ini sudah 1 bulan dari waktu pemangkasan akar. Ini sudah sehat, sudah keluar trubus-trubus baru. Nah, ini sudah keluar semuanya, sudah keluar trubus. Sekarang kita lakukan pemupukan pertama kali setelah pemangkasan. Tetap ya, kita pupuk dengan NPK saja sementara ini. Kita kasih 1 sendok makan. Nah, ini NPK 16-16, atau biasanya teman-teman nyebutnya NPK mutiara ya. Nah, tabur seperti ini saja. Nah, ini nanti yang kosong-kosong seperti ini dibuang saja. Dan ini kan pohon sudah sehat kembali. Nanti kita akan update lagi setelah sekitar 1 minggu ya. Setelah pemupukan pertama, setelah pemangkasan ini, kita akan update lagi setelah 1 minggu. Kita lihat nanti trubusannya apakah lebih banyak atau hanya stagnan. Kita update lagi 1 minggu ke depan. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.